jembatan Sambaliung kembali dikeluhkan oleh pengguna jalan. Hal ini maklum saja karena memang kondisi jembatan Sambaliung jalanannya sekarang memang banyak terdapat lubang-lubang yang menurut pengguna jalan sangat meresahkan dan menyulitkan mereka. Hal ini juga dianggap berpotensi membahayakan bagi pengguna jalan. Ketua DPRD Kaltim bahkan sudah meninjau langsung keadaan jembatan Sambaliung. Lalu apakah dari sisi keperpihakan anggaran kemudian ada perhatian khusus untuk jembatan Sambaliung? Saudara, saksikan liputannya. Baik, Pak Muhammad Ramdoni, kami sengaja minta waktu Bapak melalui WhatsApp kemarin ya, untuk supaya kita bisa wawancara kaitannya dengan kondisi jembatan Sambaliung yang entah untuk beberapa kalinya jalanannya, landasannya mengalami lubang di beberapa, lumayan banyak lah. Dan kondisi itu kebetulan kami dihubungi warga untuk supaya kami bisa diangkat kembali pemberitanya. Seringkali sebenarnya pas sudah kami angkat ini berita kan. Bahkan ada ibu-ibu hamil yang komentar, kami lewat situ Pak, mau ke pasar gitu ya, atau mau ke puskesmas yang samping Bugis itu. Tersiksa juga gitu. Nah, kira-kira kaitannya dengan kondisi jembatan Sambaliung yang kembali mengalami lubang, tanggapan UPTD selaku yang punya kewenangan kaitannya dengan jembatan Sambaliung itu bagaimana Pak? Silakan. Terima kasih. Dalam hal ini memang kondisi jembatan Sambaliung yang ada, insya Allah ke depan kami cek lagi. Kami cek, kami periksa dengan dukungan material dan apa yang ada, insya Allah kami segera tangani. Insya Allah. Dalam hal ini mungkin yang lubang-lubang posisi secara teknis kami tetap akan koordinasi dengan kontraktor setempat. Karena tidak mungkin kalau kondisi aspal kami bisa masak sendiri kan, harus dari pihak luar. Dalam hal ini saya ingin mau koordinasi dengan teman-teman kontraktor yang dalam waktu dekat mana yang sudah produksi. Karena produksi tanya sedikit, jadi harus ya paling enggak numpang dengan kontraktor yang ada. Mungkin dalam hal ini kalau tidak ada rekanan yang produksi, ya kami kesulitan untuk bisa mengerjakan itu. Dan juga untuk perusahaan yang expansion joint, dalam hal ini karena posisi expansion joint itu penghubung antara ya, badan jembatan sama jembatan iya, itu. Sebenarnya secara operasional tidak mahal, akan tapi tidak semua orang bisa melaksanakan itu, itu masalahnya. Jadi saya mungkin kami perlu waktu untuk bisa mendatangkan rekanan yang bisa mengerjakan itu. Nah, artinya kalau dari jawaban Pak Ramdoni berarti kan UPTD PU sebagai yang punya kewenangan bukan artinya mendiamkan kondisi betul, itu. Betul. Memang udah dalam pantauan ya. Insya Allah ya. Dan ternyata udah ready juga dukungan anggarannya. Ada siap. Sudah siap, siap ya untuk sekat, siap. Untuk perbaikan. Betul. Lantai jembatan kan ya. Nah begini sekarang Pak Ramdoni, ini kan artinya kalau dari penjelasan Bapak itu akan lubang-lubang yang ada ditutup ya, diperbaiki ya. Nah sementara UPTD PU Kaltim ini pernah berjanji Pak bahwa memang selama ini hanya tambal sulam saja. Dan saat itu berjanji akan dilakukan perbaikan permanen terhadap jembatan Sambaliung itu. Tapi memang sampai hari ini perbaikan permanen yang dijanjikan belum pernah terrealisasi.
Kenapa Pak? Apa apa penyebab sampai sekarang kok nggak bisa dipermanenkan? Sebenarnya dari statement di 2017 itu, yeah, kami UPTD sudah melaksanakan dalam hal ini untuk pemeliharaan yang bernilai struktur lah. Okay. Jadi dari waktu kerusakan di 2017 itu, kami mendatangkan tim yang paham masalah jembatan, dicek semua struktur jembatannya. Kami menilai bahwa pada saat itu adalah yang perlu ditangani pada saat itu adalah lantai jembatannya. Lantai jembatan dalam ini adalah lantai yang betonnya. Kami lihat di bawah itu sudah mulai retak-retak, terutama yang di bentang tengah sama yang bentang yang seberang. Arah Sambaliung ya? Ya, yang bentang kota sudah ada pemeliharaan untuk perkuatan lantai jembatan. Oke. Jadi pada saat itu sudah kami laksanakan di bulan Mei Juni lah pada saat itu, kalau nggak salah di seputaran Ramadan. Jadi sudah kami laksanakan dengan pekerjaan pada saat itu adalah grouting jembatan untuk perkuatan lantainya. Terus pada saat itu yang rusak-rusak di permukaan adalah yang arah Sambalio, sudah kami laksanakan juga. Alhamdulillah kemarin saya cek masih kondisi masih bagus. Sama pekerjaan expansion join juga. Expansion. Nah, yang mana yang arah Sambalio? Sambalio. Sambalio kan sekarang masih bagus, masih aman. Tertutup. Memang expansion join yang terbuka kelihatan ya, itu. Saat ini kalau saat ini kan yang di arah Tanjung ya, sekarang kota. Tanjung, ya. Iya. Yang tahun kemarin yang 2017 itu yang di arah Sambalio. Okay. Kami laksanakan juga sudah. Jadi menjawab pertanyaan bilang belum ada pekerjaan apa? Secara permanen. Secara permanen sebetulnya sudah. Sebetulnya sudah kami laksanakan itu. Oh, gitu. Oke. Okay. Bapak tadi sudah jawab ya bahwa memang sesungguhnya UPTD bukan membiarkan ya, dan memang sudah dalam pantauan, bahkan dukungan anggaran juga sudah ada. Ya. Yang saya mau tanya sekarang ini, kemarin kan Ketua DPRD Kaltim yang kebetulan mantan Bupati Berau juga melakukan kunjungan. Ya. Lengkap didampingi sama Dinas PUPR Kalimantan Timur. Hasil kunjungan itu terpublikasi juga di media. Dan salah satunya adalah Ketua DPR Kaltim meminta PUPR Kaltim untuk memperhatikan dua kondisi jembatan, Jembatan Kelai sama Sambaliung. Salah satu Sambaliung. Dengan kondisi minta diperhatikan begitu, apakah ada pengaruhnya Pak dengan dukungan anggaran dari DPR Kaltim sepanjang yang Bapak tahu? Kalau dalam hal ini untuk investigasi belum ada. Belum ada ya. Kemarin saya cek juga belum ada. Cuma dalam hal ini untuk hasil kunjungan kemarin dengan saya pertanyakan dengan yang mendampingi. Ya. Kasih jembatan rasanya ya. Kasih jembatannya. Ya. Itu pesannya yang saya tangkap dua. Dalam hal ini pertama tolong dicek kalau ada kerusakan, dan yang kedua kalau ada kerusakan segera ditangani. Okay. Nah, jadi dengan pesan itu juga di tahun sekarang insya Allah dengan kemarin kami juga cek lagi ternyata ada tambahan kerusakan, ya insya Allah kami tangani tahun ini. Okay. Untuk permukaannya. Okay. Jadi kalau secara struktur menyeluruh, insya Allah masih aman. Coba Pak, dijelaskan. Ini wajib masyarakat tahu ya. Karena memang pertama umur jembatan, kalau secara fisik tampaknya memang sudah cukup berumur. Kemudian floating joinnya juga kelihatan tengahnya. Bahkan di bawah jembatan sempat ada yang beritakan kemarin kabel-kabel juntai segala macam-macam lah pokoknya. Ditambah lagi ada sejarah heboh beberapa jembatan ambruk, itu membuat masyarakat parno, khawatir, dan itu wajar. Apalagi perlu dipahami itu satu-satunya akses penghubung
Tanjung Kedep, Sambaliung, bahkan sampai ke Bedubiduk. Iya. Itu satu-satunya tuh. Sehingga keberadaannya sangat vital. Dan memang aktivitas di situ sangat tinggi. Iya. Nah, coba secara teknis hasil kajian penelitian BPTD secara teknis kondisi jembatan Sambaliung kita ini seperti apa, mohon dijelaskan biar kita semua tahu. Dengan tim yang saya datangkan beberapa kali ke jembatan Sambaliung, dengan saya minta untuk pengecekan dalam ini masih pengecekannya secara visual. Secara garis besar jembatan masih aman, dan insya Allah dengan saya paham kekhawatiran masyarakat seperti ini, saya jadi apa, untuk penanganannya juga tidak lagi apa namanya, bisa tepat sasaran lah. Gitu. Jadi karena sekarang keluhan masyarakat adalah masalah permukaan jalan, insya Allah permukaan jalan dalam tahun ini saya bisa lebih bagus. Oke. Kalau pengecekan secara ilmiah, keluhan secara ilmiah kami sudah sampaikan ke dinas. Sudah. Gitu. Jadi sudah sampaikan ke dinas, tinggal lanjutnya kita tunggu aja. Oke. Dan mari saya belum bisa menjanjikan apakah dengan saya sudah menyampaikan terus mereka sudah bergerak, saya juga belum tahu. Okay. Karena untuk investigasi sebuah jembatan bentang panjang biayanya juga tidak murah. Okay. Kalau begitu secara data lah, ada berapa yang menjadi kewenangan UPTD Kaltim di Brawa? Kait misalnya jumlah jembatannya ada berapa, kemudian jalan kewenangan Provinsi Kaltim di Brawa ini ada berapa? Ada berapa panjangnya? Panjang. Kalau jalan dulu. Jalan sepanjang jalan dari Berau Tanjung Redep sampai Kutim. Tanjung Redep yang dimaksud? Tanjung Redep dari Sambaliung. Nah, jembatan Sambaliung. Jembatan Sambaliung, ya? Talisayan, Lenggok, arah Batu Lepok, Karangan, Pengadan sampai 54 kali orang. Itu masuk. Itu panjangnya 400 kilo. Oh, itu kewenangan. Bisa dibayangkan dengan 400 kilo itu. Tanjung Redep Talisayan hanya 150 kilo. Okay. Talisayan Lenggok 30 kilo. Itu aja yang penanganan sekarang untuk anggaran yang di kami anggarkan. Sementara yang dari Lenggok ke sana sisanya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi kalau untuk yang masuk wilayah Brawa sendiri dari 400 kilo itu berapa Pak yang masuk wilayah Brawa? 180 kilo. Oh yang masuk Brawa ya. Terus jumlah jembatannya? Jembatannya untuk Brawa otomatis mulai startnya Sambaliung juga ya. Dari Sambaliung sampai Talisayan, yang besar. Itu berapa jembatan? Sekitar 20. 20 unit jembatan? Jembatan. Oh, gitu. Jadi 20 unit semuanya total? Ya. Dari total 28 tadi, kurang 28. Berarti yang 8-nya di mana? Kutim. Oh, masuk Kutim ya. Kalau yang di Kelai? Kelai APBN. Oh, APBN ya. Iya, ini kita kewenangan provinsi. Provinsi. Oke lah, baik kalau begitu Pak Ramdhani. Itu aja, terima kasih banyak sama-sama atas penjelasannya. Sukses, Pak. Terima kasih. Terawnews.com, media online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Terawnews.com, media online. Selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.